Halo guys, selamat datang di Dio. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kita lanjutkan lagi petualangannya. Ini ada si Dino Samlak ini di luar dari kandang, guys. Ya, ini enggak tahu ini gimana ceritanya dia bisa di luar ini. Hai. Oke, di video sebelumnya kita dapat telur yang 2 biji ini, ada yang huge sama large. Kita coba lihat ya. Kita dapat apa yang huge-nya warna biru rare ya. Rare dapat. Oke, Blaze Howl Knock. Selanjutnya large-nya ini kita dapat apa? Jreng-jreng, dapat Pyrin Knock. Oke, sip. Nah, ini dia, seru guys. Pagi-pagi langsung di babat sama ini. Sama retritan. Kita pasang itu ya. Gua pengen bawa itu sih. Pengen ngerjain. Pengen ngerjain. Oh, ada lilin. Ada lilin. Ada lilin. Kita ambil sih ini aja. Nih, lawan. Hajar. Kalau enggak mau gua hajar pakai ini. Hajar. Stop. Pada mati dong. Jelas ini nih peluru mahal, tapi gua dapat gratisan. Dung, wah, hancur semua. Mantap. Habis. Udah kan? Habis. Sekarang kita pungutin. Mantap. Mantap. Kita looting, guys. Didorong. Didorong dong. Wah, enak banget, guys. Enak banget, guys. Mantap. Ayo pulang. Shadow Beak. Ya, kita pulang. Shadow Beak-nya nggak cepet ya, gara-gara memang dimaksimalin untuk power. Power Ranger. Sip, kita sudah sampai. Terus kita ini lagi dulu. Kita maksimalin EVG. EVG-nya kita maksimalin 10.45, mantap. Kita sudah cukup. Maksimal 10. Nggak tahu dapat berapa persen ya. Di sini nggak dibilang berapa persennya. Seharusnya dibilangin dong berapa persen gitu, Yukon, Yukon. Ini alfanya 1500, ini 1900 maksimal. Ini sudah max health-nya, enggak usah lah defense-nya. Biar dia jadi avatar gitu ya. Ini juga belum gua maksimalin, kita maksimalin yang ini ya. Ini aja dulu. Gua maksimalin dulu ya guys ya. Gua maksimalin ini ya. Semuanya kecuali walk speed. Oke, sudah maksimum health, attack sama defense-nya si Shadow Beak, jadi 1975, 1369. Selanjutnya gua mau maksimalin ini Flash Jet Dragon-nya. Ini memang cepat, tapi kok kayaknya gua nggak suka ya. Kurang suka guys, karena terlalu cepat juga, bukan terlalu cepat sih. Gua seneng yang sudah power aja lah, over power yang power yang versi tenaga aja lah ya, versi attack power aja. Yah, jatuh dong. Nah, masih di atasnya lagi dong. Kita naikin si yang ini dulu, Alpha Omega-nya sekalian ya kan. Begitu dimaksimalin, maksimalin semua. Maksimalin di satu sisi. Sip, maksimalnya dari Alpha Omega Jet Dragon gue itu attack-nya sampai 2000. Terus defense-nya 1095, warp speed-nya 50 ya. Namanya juga tipe petarung yang disuruh kerja ya, nggak mungkin kali ya. Iya kan, nggak gue kasihin. Terus Alpha Omega dari Astegonegon kita, Musclehead, Legend, Vero, sama Lucky. Oke, kita tambahin lagi.
kita tambahin dulu attack-nya jadi berapa. Maksimal. Ternyata yang di Astagon malah lebih tinggi ya. Coba kita lihat dulu. Kalau misalnya ini 1900 tuh, Shadow Big 1900. Salah di mana ya? Kurang di mana ya? Ini plus 30. Ini plus 30. Tuh 2000. Terus ini juga 2000, guys. Salah di mana ya? Coba kalau Alpha Omega ya. Kalau Alpha Omega gua kasihin sama si Hookred jadi berapa ya? Coba kalau kita pindahin dulu ini si Hookred-nya kita kasih di situ. Hookred mana Hookred? Hookred. Hookred. Nah, ini dia. Ini terus ini taruh sini aja. Terus ini. Tuh 2900. Dikit banget jadi 3000 dia. Wah, kuak. Sedikit lagi guys jadi 3000 guys. Mantap ini. Ini kan dark kan tipe dark. Ya dia juga nambahin tipe dark juga, walaupun dia dragon itu tipe dark juga nyambung. Gitu ceritanya, ya kan? Gitu guys. Berarti memang maksimalnya segitu ya sudah. Ini gua kasihin si ini. Gua pengen tetap bawa si Elang Jawa biar buat menghindarnya lebih cepat, tapi menutup kemungkinan untuk bisa menghalangi dari kita bisa jalan-jalan itu loh, lompat-lompat pakai si mana? Si itu si Feng Loop. Nah, Feng Loop kan bisa jalan enak. Katanya si ini juga lebih kencang loh, guys. Katanya si mana? Si ini Alpha Round-nya, Rayhound-nya ini. Rayhound ini juga kenceng katanya kakinya. Nih, Shinkansen kita ini kan dapat segini kan. Shinkansen buat lompat-lompat, buat lari-lari, buat transport aja sih. Oke, kemarin di video sebelumnya kita dapat yang ini ya, Diet Lover ya. Dijual aja. Ini Blazer Hounok-nya Slacker, dijual aja ini. Tidak berguna. Oke, pagi ini, wah makanannya banyak. Mau ngambil dari mana ini? Wah, makanannya banyak. Sebentar guys, gua balikin dulu ini guys. Obat-obatan ini taruh sini. Terus bunga dapat 9. Oh, dari mungut tadi. Mungut tadi kita bukain dulu. Buka dulu gara-gara ini ya mungut ya hadiahnya makanan dong. Ini gua ada banyak ini, simpan aja ya, simpan aja gara-gara gua bom tadi ya, pada di bom tadi dianya banyak dong. Kulkas sama ini masih di sini, jadi dia bisa untuk menunjang, untuk bisa menambah buat cake ya guys ya. Ini gua lihat dulu masih bagus. Roti ini bagus banget guys, versi hemat. Nutrisinya 5, nambahin sanity-nya 6. Nutrisinya. Nah, kalau ini salad, apalagi saladnya paling tinggi, tapi cepat busuk ya, cepat rusak. Ini 1 jam. Ini 1 jam. Makanya bagusnya yang roti guys. Tipe tengah-tengah untuk ngasih untuk makan ya. Kita lihat dia tempat untuk bikin-bikin sawah-sawah di situ. Di situ ada untuk penghancuran kayu batu. Yang ini untuk isinya. Terus range-nya gua jadiin 2 untuk nambahin pole spear. Kan pole spear sama duit, walaupun duitnya kita udah sampai 1 juta lebih, hampir 2 juta sekarang. Gara-gara rajin nangkepin sama bertelur itu kan banyak. Untuk nyari duit gua bakar-bakar duit, gua jual-jualin. Oke, di sini ada Sanctuary Island, kita jalan-jalan ke sana. Selanjutnya hari ini kita habisin yang ini dulu. Palladius ini gimana? Kita ambil Palladius tapi pas malam sih katanya bagusnya. Tadi aja KO. Tapi Palladius itu tipe apa ya guys ya?
coba kita lihat Paladius. Paladius itu ini belum tahu ya. Oh, dark ya kayaknya ya. Dark sama netral, gua baru ingat. Dark sama netral. Dark itu kalahnya sama, kita lihat survival guide. Dark itu kalahnya sama dragon ada. Terus sama netral sama dark. Ada komplit. Sip, mantap. Kita jalan-jalan menuju Pulau Sanctuary yang ke di ujung, yang ke di ujung coba. Nah, itu dia. Dengan Alpha Omega yang terkuat tapi tidak tercepat, enggak masalah lah ya. Terus FVG gua udah maksimal. Kita lihat ada apa aja di sini. Ini dekat banget ya dibandingin sama yang lain. Oke, kita lihat dulu sini. Ada apakah ini? Dapat. Oh. Nah, kan lebih enak dia. High grade. Tidak terlalu cepat. Bisa lebih mudah dikendalikan. Lebih mudah dikendalikan. Hit resistant metal armor. Wah, apa itu guys? Ada pohon guys, gede banget guys. Di mana? Pojok sini kah? Wow. Ini mikirin game yang ini mikirin jangka panjangnya walaupun masih pre apa namanya? Masih di apa? Pre-release apa sih namanya? Apa guys namanya guys? Itu pokoknya sudah sampai mikirin launchingnya ini, nanti perkembangannya ini, keren ya. Nah itu guys, kalau teman-teman semua yang sekarang ini masih menikmati enjoy di game, kalau boleh saran, selama masih bisa berusaha untuk belajar, coba pelajarin cara bikin game guys, bikin game yang lebih hebat, yang apa namanya. Perkembangannya game itu nggak ada matinya. Dapat apa ini? Apa ini? Jarum Muntit Ignis, guys. Perkembangan game digital itu tidak akan ada matinya. Jadi bisa berkembang lebih lanjut lagi, guys. Nah, di situ bisa jadi sumber duit untuk mencari masa depan yang lebih baik dan lebih kaya kita. Hahaha. Itu, guys. Saya tembak ini dulu ya. Cus. Oke. Okay. Oh, sudah cukup dong. Oke. Okay. Kita dapat Jarum Muntit Ignis pertama kali. Mana tahu dia dapat yang bagus. Ayo, pulang aja dong. Enggak mau juga. Kan IV. Wow, sentrum. Gas, satu lagi. Ayo ikut pulang. Oke, pulang. Ayo, let's go. Mantap, guys. Yah, dapat pertama kali malah destruktif dong, guys. Seriously, kita dapat yang destruktif dong. Ini Wumpu Botan. Kamu ngapain Wumpu Botan? Hey. Kamu kok slow banget sini? Woi! Kaget. Kamu marah ya? Marah kenapa? Jangan marah dong. Masa marah? Abis dong. Kamu bobo ya? Lihat guys matanya guys. Hey. Ada si PIDF. Ini sana knock. Ini seram, insineram. Wah, itu ada di sini. Warsack. Ada ini, ada Menasting. Menasting ini galak juga. Kita adu aja ya. Kita adu aja. Gak bisa diambil ini.
Ayo dong. Eh. Lah. Sini guys, jadi ada gua perhatiin ya guys ya, ketika dia monsternya itu kena ditembak sama ini, sama polisinya ini, ditembak sama PIDF-nya ini guys. Itu langsung pergi guys, langsung nurut guys. Jadi kita bawa polisi kemana-mana sebenarnya jadi nurut dehnya. Wow. Oh, bisa mundur sini. Duh, nggak kelihatan. Terus kita alihkan ke sini. Sini dong. Nah, sini. Tuh. Ayo tembak. Eh, polisi. Tembak. Kita adu domba, guys. Ya, enggak gerak lagi. Nah, ini dia. Tembak lagi dong. Ayo tembak. Let's go sini. Gua di sini dong. Halo. Halo Bebe. Hey. Kamu nembak deh, guys. Nih lihat nih, tembak. Yah, hilang. Ah, serah lu deh. Lamaan. Mau ngambil ignisnya deh. Ignis jatuh. 2% mental. Bener ya. Bener lu ya. Tembak satu lagi mati nih. Satu aja, jangan dua-dua. Kan mati dibilangin. Satu aja dibilangin, malah mati. Jormuntide Ignis itu tidak bisa dikawin silang sama dihasilkan dari yang lain guys. Jadi makanya dia sangat berharga. Gua mau ambil lagi Jormuntide Ignisnya di mana? Tapi di sini doang. Ini ada Verdash nih. Verdash. Coba kita lihat sudah respon lagi belum dia. Belum ada. Oke lah, sudah selesai. Ada satu lagi. Sudah ya, kita ambilin pakai ini aja daripada kelamaan. Activity underway. Underway activity. Alah, mati lagi. Nggak pandai kali, nggak sabar kali ya. Gua restart lagi, tapi dengan tingkat polnya, tingkat kemunculannya itu 3 kali lipat. Gua pengen nangkepin si Jormuntide Ignis ya guys. Dengan 3 kali lipat tuh ada umponya jadi ada 3. Nah, coba lihat dulu. Ini kenapa jadi warna merah ya? Habis di relock jadi warna merah dia, guys. Gara-gara criminal activity underway tadi ya. Ini jadi ada 3, tapi si Jormuntide-nya itu dia di bawah. Di bawah, ada di bawah. Iya, beneran dong. Nih, lawan nih. Tuh. Wow, dikeroyok. Lu
100%. Dikeroyok kita, guys. Jangan mati ya. Cukup, 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 cukup. Nah. Cepat. Gas, mantap. Dapat yang bagus enggak? Bagus enggak? Bagus enggak? Ya, enggak diliatin dong jeruk tadi dapat apaan. Ini dia ngelawan siapa ini? Keluar lagi dong. Wah, diserbu kita, guys. Buset, diserbu, guys. Diserbu, guys. Legendary Paul, legendary. Kita tembakin dulu. Gak bisa dong. 9. Dapat. Wow, 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 wow. Jatuh dong kita. Ayo, gua perlu satu lagi aja sudah. Kita lagi bobo ini mati ya? Mati dong. Kita dapat ya? Udah dapat. Nah, udah dapat. Oh, udah dapat. Baru habis itu kita habisin dengan cara gini. Dengan cara begini, caranya begini. Mana yang mau maju sini? Hancur. Lagi. Hancur. Lagi. Siapa lagi sini? Hancur. Habis semua. Lagi. Legendary ini bro, ini PDF, PDF, hancur. Trespassing 1, assault 1, mantap, habis lu. Wah, muncul semua dong. Wah, habis lu. Assault lagi, wah, habisin, biarin aja. PDF, jurung, mati dehnya. Dah, habis, hilang semua saksi-saksi. Saksinya hilang semua, guys. Sekarang tinggal mengutin dia bawa apa aja. Udah dong, udah habis kan? Masih ada. Masih ada ternyata. Satu. Fish. Wow, 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 wow. Wah, muncul lagi idenya. Wow. Wow, keren. Wah, peperangan keren ini, guys. Kita, guys. Alah, mati. Kurit. Ayo, let's go aja. Kita assault. Oh, dari bawah nih. Dari bawah tanah dia. Nggak ada di luar dia. Dari bawah tanah dia. Perak-porandain. Ada yang dari atas. Buset. Kita disebut sama jurung mutat sekarang. Wah, panen jurung mutat kita, guys. Kamu berdua ngapain ini? Hei, perang jangan kawin. Gas, masuk semua, bungkus semua, bungkus. Ini versi hard ya, guys ya. Kita bertahan di versi hard. Bungkus. Lagi. Ups. Oke. Oke. Kita bungkus lagi, satu lagi. Gak kena pula. Wah, ngapain gua manjat. Ah, ngapain gua panjat? Dodong, woi woi woi. Ngapain? Lah. Panjat lagi.
Dapat 10 biji kita sudah guys, komplit jadi langsungan. Assault lagi, syukurin, biarin aja. Kamu ngapain di dalam sana? Oke, nggak bisa habis guys, PDIF, PIDF-nya guys, nggak bisa habis guys. Dia nembakin naga gue lu. Nembakin gue, 45 guys. Shit, kita diserbu guys, ada yang dari atas pohon. Pakai shotgun, ini peluru dia. Suruh dia makan tuan. Wah, menghindar dia. Keren. Keren guys, gak habis-habis guys. Assault 8. Nanti dia pakai laser guys katanya guys. Lihat assault kita 8 guys. 9. Gas lagi 9, 10 sekalian. Ayo diisi pol. Sudah selesai. Ayo assaultnya lagi, gas lagi. Mana lagi? Tuh ada itu PDF. Aduh, kamu ngambil ini juga. Coba kalau pakai ini. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 10. Wah, 10 sekarang. 10. Assault 10. Oke. Tembakannya tambah kencang, guys. Oke, tembakannya tambah kencang. Wah, 18 assault kita, guys. Assault kita 18. 18. Gua panen dulu, guys. Udah enggak mau wanted-wanted lagi intinya. Udah kan? Udah kan? Udah selesai. Wanted kita sampai 18, guys. Ini apa ini? Ya, salah dong. Salah dapat dong. Salah ambil. Kita buka dulu ini. Leather horn. Oke. Mantap, enggak bisa kriminal under, enggak ada lagi. Sudah hilang, kita wanted kita sudah hilang, guys. Sampai habis semuanya. 18 guys kriminal. Pertarungan melawan si trespassing lagi ketahuan, kita mulai nol lagi dong. Enggak usah lah, dadah. Kita menuju situ aja, menuju pulau dingin ya guys ya. Tapi gua nggak bawa pulau, nggak bawa baju dingin guys. Apa tadi bos? Wah, iya dong, diikutin dong. Harus diberesin lagi. Trespassing. Coba tes. Tes. Beneran dong. Wah, masih diikutin lagi guys. Ntar gua tembak lagi. Ini lagi dehnya. Kita mulai lagi sampai 18 kali. Udah ya, gua balikin dulu lagi. Oke, saatnya kita menuju pulau dingin. Ke pulau dingin tapi belum bawa ding. Tapi cukup lah ya, cukup gak ya. Di sini ada pohon. Di sini ada pohon guys. Ambil dulu, tapi belum ada buahnya. Belum berbuah dia, belum musim buah dia. Belum musim buah, guys. Forgotten Island Church. Kita udah maksimal ya. Maksimal untuk si orangnya. Nah, ini udah maksimal.
Terus yang ini sudah maksimal pas 30. Ini juga. Mau ngapain sih? Kita pindah ke tempat dingin dulu guys ya. Gua coba nggak bawa tapi cuma ada satu. Ya boleh lah ya, kita coba dulu ya. Kita ngambil box yang di sini dulu. Apa kita lawan dinosom? Dinosom guys. Tapi ini nanti guys. Kita buka ini aja dulu. Tapi gimana sih? Kita lawan dinosom aja guys ya. Oke, kita lawan dinosom aja. Terus yang Paladiusnya nanti aja deh. Iya kan? Dinosomnya di mana? Dinosom. Terus berarti tinggal maju lurus. Buh. Siapa nembakin? Ada sindikat gunner. Di sini banyak kotak, guys. Nah, kita jalan kaki aja ya, enggak usah terbang ke atas. Wow. Warna merah. Silver. Oke, metal armor dapat kita. Dinosomnya di situ. Hai. Serventera ya. Ke atas ya. Kayaknya ini masuk gua juga deh ini. Oke, hai hai. Masuknya dari sini kali ya. Coba lihat bawah. Masuknya dari sini kah? Oh bukan dong. Ini ada gua. Mana guys? Dinosomnya di atas kah? Oh ada pohon nih. Ada pohon lagi. Gak ada isinya. Suzaku, ada Robin Kultera. Kita sudah dapat semua. Di sini masuknya guys. Iya benar yang gua tandain tadi. Di sini masuknya the farthest mine shaft. Mine shaft. Kita masuk pakai jet dragonnya. Muat gak ini? Muat dong. Hai. Oh belum. Oke. Dinosaur luck. Lux, dinosaur Lux, kita kasih sama 3000 dong. Listrik naga. Warna hyper spare, ultra spare, legendary. Hyper spare aja ya. Ini lawan. Coba. Oke, cukupan lah ya. Panah ya. Buset. Satu lagi. Iya, bagus. Terus cicil dikit 1300 tinggal. Wow, oke, apa itu? Hampir kena. Udah cukup. Terus kita tembakin aja. Kalau pendapat gue ya, guys ya. Jadi kalau misalnya kita ada senjata api ini, itu terlalu OP untuk mereka guys. Untuk di sini nih agak berlebihan. Maksudnya tuh ya memang keren sih. Jadi semua elemen itu kalahnya sama ini guys. Dapat kita guys. Semua elemen tuh kalah sama si senjata api kita guys. Jadi di game ini ketika sudah punya senjata, nah sudahlah ya, kita menang lah ya. Level berapa aja kita bisa menang guys. Oke, mantap, selesai. Dinosom lucknya mantap, beres. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah pada nonton. Jangan lupa di like dan subscribe. Kita lanjutkan lagi di video selanjutnya ya guys ya. Ini sudah mantap kali kita ya.
sudah level 5-10 semua, terus ini sudah mantap. Kita lanjutin lagi, mungkin nanti ngabisin ini Paladius atau nanti aja, apa tahu kita nanti buka semuanya ini ya, ya kan. Oke guys ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa di like dan subscribe bila berkenan. Sampai jumpa, dadah. Semoga terhibur ya guys ya, dadah.